mini game yang baru di update kali ini, walaupun sama persis seperti di event Zero Gravity ya teman-teman, tapi ini sungguh menyenangkan. Dan sekarang aku akan membandingkan dua armor untuk bermain di mini game ini. Yang pertama armor Zero Gravity tahun lalu ya teman-teman, dan yang kedua armor LOL. Nah, kira-kira lebih cepat yang mana sih? Oke, langsung saja kita akan bermain panjat tangga pet ini, dan ku sudah mencoba dua-duanya ya teman-teman, pakai armor LOL dan Zero Gravity. Kita lihat perbedaannya, lebih cepat yang mana sih? Oke teman-teman, bersiaplah. 3, 2, 1, go! Oke teman-teman, di sini ada dua video, dan yang di pojok kanan bawah itu ku lagi pakai armor LOL ya teman-teman. Kita lihat lebih cepat yang mana sih? Dan nanti kita lihat saat finish ya teman-teman, dan skornya ini masih kejar-kejaran ya teman-teman antara armor Zero Gravity dan armor LOL. Kita lihat saat finish nanti kira-kira paling cepat yang mana. Nah, untuk teman-teman paling suka itu pakai armor apa nih untuk bermain game panjat tangga ini, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sepertinya sebentar lagi bakal finish nih. Oke, dan satu tangga lagi. Oke, bagus banget loh teman-teman. Dan karena uangku limit ya teman-teman, jadi ku mau beli rok sama sayapnya aja nih. Oke lah, nggak apa-apa, nanti malam kita bermain lagi ya teman-teman, jam 7 malam. Mari kita bermain mini game panjat tangga untuk mengumpulkan uang pet ya teman-teman. Oke, dan sekarang ku mau coba minum ramuannya. Nah, kemarin kan ku berubah jadi elang neon. Nah, ku pengen berubah jadi unicorn yang baru nih teman-teman. Pesta unicorn namanya. Nah, aku akan coba ya teman-teman. Ku akan coba meminum ramuannya. Apakah ku bisa berubah jadi pet pesta unicorn ini? Oke, ku akan coba minum. Dan pas sekali, karena petku sudah besar yang namanya elang neon, jadi sekarang ku mau coba ramuan ini. Semoga ku bisa jadi unicorn ya teman-teman, sehingga petnya ini lengkap. Nah, akhirnya ku bisa jadi pet unicorn nih teman-teman. Yeay. Oke teman-teman, silahkan semuanya minum ramuannya. Dan ku pengen semuanya itu berubah jadi pet yang baru ya teman-teman. Tapi kok pada nggak minum? Apakah nggak punya uang pet nih? Kayaknya tadi banyak yang main mini game panjat tangga deh. Pasti punya duit kan? Karena ini harganya cuma 5 aja nih, 5 uang pet aja ya teman-teman. Oke, aku sudah berubah lagi, berubah wujud lagi ya teman-teman. Dan ini sangat menyenangkan sekali. Oke, ini bisa di stok ya teman-teman, bisa di stok di tas ransel. Oke, aku pakai armor lagi dan aku mau minum ramuan ini. Apakah bisa lompat 3 kali? Oke, kita lihat ya teman-teman. Aku akan minum dan inilah dia, aku berubah jadi pet unicorn dan lompatannya 3 kali loh teman-teman. Ini tinggi sekali, apalagi kalau ditambah minum power up. Wow, bisa lebih tinggi lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, silahkan yang mau coba, yang mau beli ramuan atau yang mau beli kostum, pastinya kita harus mengumpulkan uang pet dulu ya teman-teman, dan rajin bermain mini game panjat tangga pet. Karena di sini nggak ada top up uang pet ya teman-teman, sayang sekali. Jadi
kita harus bekerja keras ya teman-teman, bermain mini game panjat tangkap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku YT Putri Isti. Dan sekedar info, jangan lupa hari Minggu ada giveaway di channel Putri Isti jam 12 siang dan di channel Putri Chan jam 5 sore. Oke teman-teman, semoga banyak yang ikutan dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.